Welcome back. Kita balik lagi. Udah berapa lama nih Will kita enggak bikin vlog-vlog? Udah terlalu lama karena Junior itu orangnya malas banget, guys. Balik enggak sih? Oke, okay, balik, guys. Ya intinya karena kita terlalu sibuk, tapi kita akhirnya kembali lagi bikin vlog. Hari ini kita bakal ngapain, William? Hari ini kita mau nemenin William buat endorse mobil. Oke, sekalian sebenarnya. Sekalian. Kita ini langsung aja umumin. Kita ada spesial guest. Tada! Ya guys, yang dari tadi itu tiduran ke belakang itu dia. Ya ini spesial guest kita. Jadi hari ini kita nemenin William bikin konten kerja. Yes, bikin konten. Jadi kita sekarang kita mau OTW ke Ancol. Iya. Jadi kita bikin konten dengan nemenin William dulu. Di video ini khusus untuk ngevlog. Tapi nanti di sana kita bisa bikin cinematic video. Kegantengan dan kecantikan kita. What did he say? Bercanda. Jadi sinematik tuh ya nanti kita bikin di sana, itu bakal masuk di next video. Tapi itu sinematiknya baru coba-coba guys, jadi tolong yeah, jangan dijudge. Itu bakal our first cinematic ala-ala video kita. Cinematic. Kameranya juga nggak pakai yang ini sih, nanti kita pakai kamera spesial kayak gini. Ini juga bisa, GoPro juga bisa. Bisa. Tadi ada optionnya soal cinematic. Oh ada. Ada. Ya udah, nanti kita lihat dari sana. Okay, tapi yang ini untuk vlog-vlog aja. Oke, okay, bye-bye. Hai guys, kita udah sampai di Ancol. Akhirnya kita udah sampai guys, coba lihat pemandangannya bagus juga. Wow. Salah pemandangan. Ya kita udah sampai di Ancol. Kita menemani William kerja. Ini pertama kali sih gue kesini. Lu pernah aja kesini? Iya. Ini pertama kali kita ke Ancol. Sandina? Enggak, itu ke Dufan. Dufan, maksudnya tapi ke daerah Ancol. Ancolnya beda. Aku belum. Dari kan kerja. Kerja ayo. Oke, kita kerjain dia. Ayo kerja. Oke, okay, okay. Dengar sound effect pintu. Ayo, itu artinya kerja. Hai guys, kita mau ke sambil nunggu, kita ke restoran dulu. Kita mau makan dulu, guys. Coba aja depan. Apa? Kopi. So guys, Christmasan. Jadi kita tahu di sini kalau semua orang yang berambut panjang kelemahannya itu pasti angin. Jadi sekarang kita lagi nungguin William. William lagi dandan dulu di mobil karena dia mau bikin konten. Habis itu kita lanjut ke vlognya. Kita ngapain di sini? Ini ngapain foto-foto sih? Kita mau makan. Kita mau makan, ngemil karena udah Sandrina udah makan tadi. It's already lunch time. And coffee, kan? Ya, coffee addict. B. Itu sih jelek banget. Kamu, apa ini? Makasih. Makasih, Mbak. Banget, ini kamu. Ini pasti IG? Junior bakal edit, tapi ya. Itu atau dipotong? Jangan dipotong please. Jangan, itu yang bikin viewers sama banyak. Kalau foto Junior tuh agak aneh ya. Gitu. Tapi di kameranya bagus tuh. Aku malu loh. Aku tuh nggak foto edit, foto. Coba jenis. Coba diem dulu. Ih, backlight. ISO-nya kayak ketinggian deh. Tuh kan gimana sih fotografer ini nggak jago deh. Kita kayak lagi endorse jam. Enggak. Yang bener ya gimana kek? Gini. Enggak kayak cewek. Yang bener. Gini. Oke lah.
Seninya bisa foto guys, sudah lupain aja. I can't take a picture, wait guys. Aku bisa kok. ISO-nya ketinggian. Tuh, memang gak bisa foto guys, lupakan aja. Yang mungkin. Seperti ya tidak ada apa-apa di Ancol. Guys, jadi baru selesai nge-review mobil. Jadi nanti itu bisa dilihat di TikTok gua, di Instagram gua, di mana-mana gua. Kayaknya cuma di Instagram sama TikTok aja sih. Oke, sekarang kita mau kemana? Kita ke PIK kali ya, karena gak ada apa-apa ternyata di Ancol. Kita cabut guys. Ke PIK? Ya. Kita ke PIK. Sepertinya kita jalan, kita ke PIK karena di Ancol gak ada apa-apa, kita bingung mau ngapain guys. Ada sih, cuma Junior males aja di sini, soalnya panas. Ya, jadi kita sekarang mau jalan, kita lanjut ke PIK. Tapi di sini lagi banyak bangunan sih, jadi mungkin di kedepannya lagi bakal bagus banget. Lagi banyak banget pembangunan. Sini sana ada bulldozer. Makanya aku bilang gak ada apa-apa karena semuanya lagi renovasi. Iya. Yep, itu aja. Kita tapi ini kita bakal tunjukin kalian situasi jalan di Ancol. Junior, putar balik kameranya. Guys, setelah perjalanan akhirnya setelah macet sejam. We're here. Ya, sejam lebih tadi kita. Lebih. Kita akhirnya sampai juga di PIK. Tadi kita selama who's di Walker. Iya, Walker mau ada show. Oh, no. Okay, now kita mau kemana? Jadi ini silakan dilihat PIK. Coba tahu ya, di mana kita kemana? We're going to have kita bakal skuter. Kita mau main skuter. Tadi sebenarnya pas di jalan macet kita ada terinspirasi untuk membuat film pendek, film estetik, sinematik, sinematik yang bisa jadi dan tidak jadi untuk ditayangkan di sini. Ya, yeah. Tunggu aja. Nanti kalau misalnya nggak ditayangkan di sini, di next video tunggu aja ya. Iya, termasuk tinggal tunggu mood aja, lihat mood aja. Oke okay, guys. Oke, okay, sekarang kita kemana? Sekarang kita mau ke scooter. Scooter. Kita main scooter. Oke okay, guys, kita udah nyampe. Kita sudah sampai. Itu dia skuter yang mau kita mainin. Emang kayak gitu ya, bukan yang berdiri. Enggak tahu. Bentar kita lihat-lihat dulu. Oke okay guys, turun dulu. San. Hmm? Ngapain? Oke, Jun, step 1. Ngapain? Step 1. Isi saldo. Kita isi saldo. Step 1 kita harus download aplikasinya supaya kita bisa naikin ini. Kita akan muter-muter di sini pakai scooter. Tapi sebelum itu, satu hal yang paling penting, kita harus fit check. Gimana guys? Keren gak? Outfit check. Oh yeah.
terlambat guys. Ini dia, kita tungguin dia doang ini. Agak backlight dikit ya. Tar. Aku mau di kamera. Sandrina. Oke guys, boleh gak, Beb? Hah? Dewi Lem gak pegang film. Kenapa? Dia gak mau aman. Doesn't that look creepy? Let's go, Jun! Let's have some fun, man. Ya emang jalanannya agak rusak gini. Bukan rusak, emang kertek. Yeay, aku belum pernah main skuter, this is my first time. Oh my god, kenapa aku buncit banget? Maksudnya pipinya yang buncit. Kita bisa piknik. Where apa itu, urban farm guys? I don't know. Mana ada animalnya nggak? Mana urban farm tuh yang hijau? Oh iya, iya. Beda. Demi apa sih? Kok bisa? Jeng-jeng. Tokyo. Indonesia Design District. Move to the side. Itu vlognya, nyala gak vlognya? Nyala. Ini sebenarnya bisa ditempel gak sih? Mau makan ini? Mas, saya izin ya, kan boleh gak? Boleh ya? Kita lagi scrolling. Lihat tuh si videographer Nona. Asik. Wes. Tempatnya bagus banget sih guys. Ini maksudnya untuk scrolling asik sih. Halo. That's a good shot. Ayo. Apa? Bagus buat apa? Nggak jadi. Buat apa? Buat ngedit. Ayo jalan. Ini Dita videographer harus memegang GoPro sambil jalan. Agak susah tapi I'm a challenging man. Ngebut. Hah? Mario Kart aku nempel pisang. Ngelabek. Woi, ngelabek pisang bilang. Apa jatuh aku? Jangan ngebut, Beb. Makasih aku depan. Deng. Ada pedalnya. Apa dulu, Bang? Bikin story. Bikin story dulu, guys. Ini bagus banget tempatnya. Swear. Serius. Real. No lies. Main skateboard sini enak ya, Jun? Belajar skateboard.
Ya gak sih? Apa lulus-lulus doang? Maksudnya jalannya bersih. Ujung pojok satunya lagi. Let's go. Go. Let's go. Udah full loh. Tegasnya udah full nih. Check point. Ayo check point. Sini aja. Ayo. Ini gak mau parkir sini. Guys, kita berhenti dulu di sini, kita mau foto-foto menikmati udara segar. Wuhui. Sunkiss namanya, Sunkiss. Ini sungai buatan enggak sih? Enggak tahu deh. Ini sungai buatan enggak sih, guys? Jadi ini behind the scenes foto Sadina yang mungkin dan enggak mungkin bakal di-post. Antara maybe mungkin yes, maybe not. Maybe yes, maybe not. Foto terus nih ya. Fotografer kita, model kita. Fotografer kita, model kita. Atau apa nama sebutannya. Hi guys. Now they're filming for the cinematic shot. Well, I just took a picture. Look at this. Juni kalau jatuh gimana? Jangan dong. Ini sekarang William lagi shoot. Lapar, pengen makan. Pengen cemilan. I don't use any makeup today because aku baru laser. Yeah, aku baru pertama kali main skuter and it's really nice. Now, look at this view. Who doesn't admire that? So good. Babe, you're cinematic now. William, masih nyala. Junior lagi mode sinematik-sinematik, guys. Itu lagi ngajarin blocking. Sekarang gelarannya Junior, guys. Kita ada sutradara Santrina. Oke, okay, guys. Thank you. Sampai situ aja. Saya akan meninggalkan mereka untuk sinematik mereka dan go home. Oke, guys, balik lagi. Waktu ini kita pindah tempat. Yuk. Terkunci. Scan yang lain ini. Ya, what's up, guys? Kita semua pada lapar. Kita mau cari makan. Sangat lapar. Let's go. Bahaya.
sepertinya di tempat ini nggak ada jual makanan. Jadi tadi itu ada tempat jual makanan. Kita dikasih beli makanan, tapi kita harus naik perahu gitu. Jadi kayaknya agak ribet. Mending kita cari restoran aja deh yang terdekat dari sini gitu. Yep, kita akan cari restoran. Hai guys, oke, kita udah. Coba dulu. Enggak apa, tinggal di end di HP-nya bisa kok. Kalau pergi pasti end langsung otomatis. End bisa disuruh. Enggak apa-apa. Guys, oke, kita udah selesai main itunya. Sekarang kita mau jalan cari makan karena seperti tempat tadi itu tidak ada makanan yang tadi perahu itu. Makanan cuma harus di perahu. Kita malas basa-basa. Halo guys. Jadi habis dari skuter-skuter kita capek. Kita lapar ya. Nah, kita udah ada di European Town, anjay. Ini kita lagi ada di Carnivore. Oh ya, foto belanja. Carnivore. Kita makan, lapar. Carnivore itu apa? Daging. Let's eat some protein. Nih, kita lagi ada di mana? Kita di Belanda. Padahal di Jakarta. Mana masuknya, udah apa banget nih, udah bunyi nih. We're figuring it out. Here, see? Ini lucu deh dijadiin kayak gede di pintu. Biar tak kalian tahu gede apa pintunya. Emang harus banget dikompres sama yang mini ya. Tenyeng. Buka. Halo, Mbak. Oke. Ayo kita cek outdoor. Belakang. Cat baru, temboknya baru nih. Okay, guys, kita mau duduk dan cari makan. Let's eat. Hungry. Ya, Mbak. Okay, guys, baik kita pesan makan dulu. Okay, guys, finally Ayana datang juga. Hai guys, sepertinya perjalanan vlog ini kita akhiri sampai sini dulu. Karena setelah makan banyak, jadi ngantuk banget guys. Ini enak banget soalnya. 10 out of 10. Habis semua, mantap. Jadi sampai ketemu di next vlog. Ini kita akan upload secepatnya. Jadi, bye bye guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.